Alhamdulillah, syukur. Kita dah sampai kepada pengajian kitab Ihya Ulumuddin kali yang ke-97. Dan insya-Allah pada malam ini antara isi kandungan yang akan kita sentuh ialah masih lagi perbandingan konsep ketuhanan pelbagai agama. Perbandingan konsep ketuhanan pelbagai agama khususnya dengan agama Islam. Dan kita akan sentuh juga asal usul dewa-dewi. Macam mana boleh lahirnya dewa-dewi dalam agama-agama yang lain? Dan cara menilai sesuatu agama. Agama tu benar ke tak benar ke? Jadi sebelum kita masuk pelajaran hari ini, kita nak imbas sedikit pelajaran dalam kuliah yang lepas. Antara yang kita sentuh ialah Fir'aun Akhenaton ataupun Akhenaten dan agamanya. Dikatakan dalam ramai-ramai Fir'aun, Fir'aun Akhenaten ini dipercayai beragama Tauhid. Benar ke salah ke tak tahulah. Tapi nampak gaya macam dia sembah satu Tuhan. Dan Tuhan yang dia sembah itu ialah Tuhan yang Esa. Nah, itu Fir'aun Akhenaton. Asalnya Fir'aun Akhenaton ini nama dia Amenhotep. Tapi disebabkan dia ni menyembah Tuhan Aton, iaitu Tuhan yang Esa, jadi dia tukar nama dia. Fir'aun-Fir'aun sebelum dia menyembah Tuhan Amun. Sebab itu pada nama mereka ada Amun ataupun Amen. Tuhan Amun ialah Tuhan kepada bangsa Mesir. Dan dia boleh digambarkan. Sedangkan Tuhan Aton yang diyakini oleh Fir'aun Akhenaton ialah Tuhan untuk seluruh umat manusia. Tuhan Aton atau Tuhan Aten ini, dia ni Esa, maksud dia satu lah, tunggal. Tak ada yang sama macam dia. Dan Tuhan Aton juga mencipta semua. Segala yang ada, dialah yang cipta. Serta Tuhan Aton ni tak boleh digambar macam Tuhan kita jugalah. Jadi boleh jadi Fir'aun Akhenaton dia menyembah Tuhan yang Esa. Sebab itu dia tukar nama dia. Daripada dikaitkan dengan Tuhan bangsa Mesir, dia tuju kepada Tuhan seluruh alam. Namun begitu, selepas 17 tahun dia memerintah Mesir, tiba-tiba cerita tentang dia hilang. Tak tahulah apa yang jadi pada dia. Selepas Fir'aun Akhenaton hilang, mungkin matilah, digantikan oleh anak dia yang bernama Tutankhamun. Anak dia ni naik tahta sebagai raja, sebagai Fir'aun di Mesir ketika berusia 9 tahun. Masih budak lagi. Nama asal dia pun Tutankhaten. Tapi diubah jadi Tutankhamun. Dipercayai perubahan ini berlaku kerana mengikut arahan ataupun nasihat daripada satu orang penasihat Fir'aun yang bernama Ai. Fir'aun akhir Tutankhamun dia memerintah pun tak lama. Masa umur dia 18 tahun, tiba-tiba dia mati secara mengejutkan. Dan para pengkaji hari ini kaji mayat dia ni, didapati pada kepala dia tu ada masalah. Mungkin dia ni dipukul di bahagian kepala menyebabkan dia mati. Selepas dia mati, permaisuri dia yang bernama Ankhesenpamun. Sepatutnya permaisuri dia kahwin dengan orang Mesir lah. Tapi permaisuri dia ni tak mau. Permaisuri dia hantar surat nak kahwin dengan orang dari luar Mesir. Orang tu pun datang, tapi telah dimusnahkan oleh tentera Mesir. Dan akhirnya janda kepada Tutankhamun ini berkahwin dengan penasihat yang bernama Ai tadi. Walaupun Ai itu dah tua dah, elok kahwin-kahwin, cerita tentang janda Tutankhamun ni pun hilang. Tak tahu apa jadi dekat dia. Selepas Ai, naiklah Fir'aun Horemheb. Selepas Horemheb, naiklah Fir'aun Ramesis I. Selepas Ramesis I, naiklah Fir'aun Seti I.
Selepas Seti satu, naiklah Fir'aun yang paling agung, Ramesses dua. Ha, inilah Fir'aun yang dipercayai telah memelihara Nabi Musa. Ramesses dua. Kemudian Ramesses II mati, diganti dengan anak dia Lakut yang bernama Merneptah. Merneptah ni lah yang mengejar Nabi Musa di Laut Merah, yang dia mati ditelan laut tu. Ya, sebahagian orang mengatakan Fir'aun yang berhadapan dengan Nabi Musa ni, dia ni kebal. Macam Musa cakap ni, memang ramai kata-kata kita pergi ke mana majlis pengajian, orang kata Fir'aun ni dia ni sihat sentiasa. Kan? Tak pernah sakit. Tak ada apa-apa masalah. Tapi bila para pengkaji mengkaji mayat dia, mayat Ramesses II ni, kan dia jadi mumia, jadi mami. Sampai sekarang pun ada orang kaji mayat dia. Ternyata dia pun sakit juga. Dia ni satu sakit tua. Sebab dia mati umur dah 86. Dia sakit tua. Yang kedua, dia ni ada masalah sakit gigi. Dan sakit gigi yang teruk. Kemudian dia ada masalah artritis. Artritis ni sakit macam mana ni? Dekat-dekat gout lah. Dekat bahagian pinggang ni. Elok lah pun. Umur dah 86 kan meninggal. Padan lah. Jadi semasa hidup dia ni, Nabi Musa tak berani duduk sana. Bukan kata tak berani, takut mati dah. Memang perintah Tuhan. Sebab Nabi Musa dia ada terpukul satu orang bangsa Mesir, mati. Jadi Fir'aun Ramesses II ni, dia nak suruh bunuh Nabi Musa. Nabi Musa pun hijrah, duduk tempat lain. Di sanalah dia kahwin. Lepas Fir'aun Ramesses II mati, barulah dikatakan Nabi Musa balik ke Mesir. Sebab dia nak dakwah pula kepada pengganti Ramesses. Ramesses ni tak boleh lah. Dakwah macam mana pun tak mau jadilah. Nak dakwah pula kepada Fir'aun Merneptah. Fir'aun Merneptah pun tak terima juga, sampai dia kejar Nabi Musa dan kaum dia dekat Laut Merah. Dan akhirnya dia tenggelam lah di Laut Merah tu. Dan mayat Fir'aun Merneptah ni sampai sekarang pun ada orang kaji juga. Dengan teknologi moden sekarang ni, sampai ke peringkat DNA pun dia boleh kaji. Ternyata mayat Merneptah ni, badan dia rosak di dalam. Orang kaji-kaji katanya menerima hentakan bertalu-talu dekat seluruh badan dia. Apa yang hentak dia tak tahu. Jadi boleh jadi dalam laut tu lah tadi. Mula-mula laut tu terbelah ataupun air tak ada kat situ. Elok dia melintas, elok laut pun tutup ataupun air pun pasang dengan lajunya. Jadi dia tu macam terhumban lah dalam laut tu, terantuk dengan batu-batu ke apa tak tahulah. Tapi badan dalam dia tu rosak. Otak dia pun rosak disebabkan terantuk tadi. Dan berdasarkan otot-otot yang masih ada, orang kaji-kaji, ternyata mayat dia ni memang ada duduk dalam air. Tapi sekejap. Maksudnya dia tenggelam tu bukan lama lah. Dia tenggelam-tenggelam tu kena pukul dengan air tadi, mati. Orang datang angkat dia balik. Jadi sekejap. Dia duduk dalam air tu sekejap. Berdasarkan kajian hari ini ni, boleh jadilah Merneptah ni lah yang mengejar Nabi Musa, dan Ramesses II tadi lah yang memelihara Nabi Musa. Bila orang dah agak kata Merneptah ni ialah yang mengejar Nabi Musa, orang cari paru-paru dia nak tengok ada air ke tak. Tapi zaman itu paru-paru Fir'aun ni dikeluarkan, takut busuk di dalam. Dia pak awet badan dia, daging-daging dia saja. Paru-paru dia bawa keluar, bubuh dalam balang. Balang tu tak jumpa sampai sekarang. Kalau tidak, boleh kaji. Betul tak dalam paru-paru dia ada air? Kalau dalam paru-paru dia ada air, memang tepat lagi lah mengatakan dialah yang mengejar Nabi Musa. Kemudian lagi orang kata Fir'aun ni badan besar. Kalau tengokkan dia punya peti mayat tu panjang lah. Tapi mayat dalam tu kecil je. Bila orang buat kajian, ternyata Fir'aun Mesir ni rata-rata tinggi dia macam kita. Dia bukan besar macam gergasi dah. Macam Fir'aun Ramesses II yang jaga Nabi Musa tu, tinggi dia 1.67 meter. Maksud dia sama tinggi dengan saya. Yang orang ketahui besar ni badan dia ni. Dia kecil je. Dan orang kaji Fir'aun yang lain pun lebih kurang tu lah.
Umur pun lebih kurang sama juga. Ada mati 30, ada mati 60, ada mati 80. Ada orang kata Fir'aun ni mungkin lama, umur ratus-ratus tahun, dia tak sampai. Macam kita juga hari ni.